Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So hari ni aku tak ada dekat rumah aku, aku tak ada dekat Kuantan, aku ada dekat Kuala Lumpur. Tapi aku nak juga buat video ni tu korang. Kau tahu sebab apa? Aku beli blind box labu bu tu yang viral tu kan. Aku beli tau labu bu tu, semua untuk korang tau. So aku beli banyak, aku beli yang original. Kau jangan risau. Satu kotak besar aku beli. Sabar kejap lagi aku bagi tahu harga dia lah. Yang penting jangan risau, memang original. Dan siapa yang dah tengok konten aku dekat TikTok kan, dia dah tahu dah aku ada buka beberapa labu bu. Tapi aku tak buka lagi tiga lagi aku tak buka. So tiga lagi tu aku nak buat video YouTube untuk korang. So sekarang labu bu ni orang kata dia tengah famous tau. Labu bu ni, patung ni memang tengah famous. And then adalah macam-macam cerita lah tentang labu bu ni. Labu bu ni sebenarnya harga dia biasa-biasa je korang, dalam RM50, RM60, RM70 je. Tapi pas Lisa Blackpink pakai, Lisa Blackpink tu dia ada pakai labu bu, dia beli labu bu. Kalau korang nak tahu apa-apa barang yang dipakai oleh Lisa Blackpink ni, semua akan jadi mahal. You, semua benda akan jadi mahal, termasuklah labu bu ni. Labu bu ni korang, daripada dulu satu kotak kecil tu RM50-60 je, sekarang satu kotak kecil tu RM150. RM150 yang original. Yang bermaksud yang bawah-bawah harga tu semua fakir. Real or fakir? Yang murah-murah memang fakir. Ada cara-cara untuk kita tengok yang mana labu bu tu original ataupun fakir. Kalau kita beli labu bu, kita boleh tengok benda tu fakir atau original. Jangan risau, aku boleh ajar korang. Nanti aku ajar korang eh. Tapi hari ni, abang lu, benarnya banyak labu bu dah aku dah beli. Untuk sekarang ni korang, aku dah habis agak banyak juga untuk beli labu bu ni. Bukan labu bu yang biasa, labu bu yang luar biasa pun aku ada beli juga. Korang tak sabar nak tengok kan? Tapi hari ni, aku akan unboxing yang biasa je dulu. Yang version 1. Dia ada 2 version tak silap aku. Version 1, version 2. Hari ni kita akan unboxing version 1. Version 2 episod lain lah. Semuanya aku nak buat dalam satu video kan. So satu video, satu video. So dua video lah. So teaser dulu. Ni dia. Ini labu bu version 1. Macam tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. Okay, dia ada 6 labu bu. So setiap labu bu ni dia ada nama dia. Okay, yang pertama nama dia soy milk. Kedua lychee berry. Green grape. Sea salt coconut. Yang warna coklat muda sikit ni nama dia toffee. Yang warna kelabu tu nama dia sesame bean. Kita macam dah sebut. Dan ada satu lagi. Untuk version 1 dan version 2, kita panggil ada satu tu labu bu secret. Labu bu secret ni ramai orang dapat. Dia memang rare. Okay, labu bu secret ni dia macam warna coklat, tapi coklat gelap. Dia lain tau dengan yang toffee. Toffee ni warna dia macam cair-cair sikit. Korang nampak kan? Dia ada perbezaan warna dia. Okay, dia macam cair-cair sikit. Kalau yang secret, warna dia gelap dan hidung dia warna merah. Macam tu. So, orang sebenarnya nak sangat yang secret tu lah. Orang katalah kan? Nak sangat yang secret tu. Aku tak kisah dapat secret tak secret. Tapi hari ni, aku nak unboxing 3 lagi blind box tu untuk korang. Kan aku cakap tadi, aku ada beli satu kotak yang besar kan? Ya, memang aku beli yang besar. Ni dia. Memang banyak betul. Banyak macam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku beli 6. Tak maaf lah video kali ni macam tak proper sangat. Dia macam tak cantik sangat. Sebab bukan rumah aku ni. Aku duduk kat KL ni, ni bukan rumah aku. Kan? Aku ingat nak buat video tu bila aku balik rumah. Tapi rasa macam lambat sangat je kan. Nanti macam korang nak tunggu. Korang pun dah nak sekolah kan. So, satu kotak besar ni, harga dia aku beli RM900 lebih. You, RM900 lebih. Harga dia dah mahal you. So ini memang original. Original aku cakap dengan kau. Ada cara-cara untuk kita nak tahu dia original atau fake. Kita boleh scan kod dekat belakang tu. Okay, kita boleh scan kod dekat belakang tu. And then nanti akan keluar perkataan Pop Mart. Lepas tu dia akan keluar macam laman website dia macam tu. Dan kita boleh tahu yang labu bu ni original dan bukan fakir. Korang nak tengok tak yang 3 labu bu yang aku dah unboxing dekat TikTok tu? First aku unboxing, aku dapat yang sea salt coconut ni. Yang ni, ya Allah, comel mana comel weh. Comel weh. Ni warna biru. Okay, memang comel. Telinga dia tak bersambung ya. Kalau yang fake, telinga dia bersambung. Ini dia tak bersambung. Tengok. Yang kedua ni, apa nama dia? Soy milk bean, apa benda tak? Tapi dia warna putih, cemerlang. Ni pun sama, telinga dia memang tak bersambung. Dan kita boleh nak tahu dia original ataupun tak. Kepala dia ni, kita boleh pusing 360 darjah macam ni.
Ah, macam tu kita boleh pusing kepala dia. Kita boleh tengok daripada blusher dia. Kita boleh tengok daripada gigi dia, mata dia, bulu dia, telinga dia. Kita boleh tengok yang dia tu original ataupun tak. Dan macam aku cakap tadi, kita boleh scan benda yang kat belakang ni. Okay, benda ni kita boleh scan, and then benda tu akan masuk ke dalam laman web dia, dan kita boleh tahu dia original ataupun fakir. Ikut korang lah, kalau korang nak beli original ke fakir ke, terpulang. Yang ketiga yang aku paling minat sekali, ni aku minat warna coklat ni sebenarnya. Tapi ni bukan secret. Okay, ini toffee. Macam tu. So ini warna coklat ni, nampak tak? Ini toffee. Aku memang minat warna coklat. Selain warna hijau, aku paling suka warna coklat. Aku tak tahu kenapa, sebab aku memang minat warna coklat. So ini sama juga. Telinga dia memang tak bersambung. Dia nampak je macam tu, sebab dia dah lama duduk dalam kotak kan. So ini, tapi walaupun dia ada nama, dia tahu dia ada nama, tapi aku bagi nama sendiri. Aku bagi dia nama sendiri. Kau tahu tak ni aku bagi nama, ni aku bagi nama dia ketiak. Macam tu. Ni ketiak. Yang ni masam. Sebab ketiak masam. Ini aku bagi nama dia kentut. Berkembang, kenapa berkembang bagi nama dia kentut ketiak masam? Biarlah. Dia kalau bubuh aku, biarlah aku nak bagi dia nama apa pun. Ini kentut ketiak masam ke apa benda ke, biar je. Sebab dia comel. Biar je. Dia comel dan dia kentut dan ketiak dan dia masam. Okay? So, itu tiga-tigalah bubu yang aku dah unboxing dekat TikTok. Dan kita ada tiga lagi blind box. Aku ada tiga lagi yang aku nak unbox dengan korang. Ni macam cerah sikit, tapi ni macam cerah sangat dah pula dah. Cerah pula dah. Cerah sangat. Nak bisa ini. Kita ada tiga lagi blind box yang aku nak unboxing dengan korang. Memang excited gila nak unboxing blind box ni. So, kita mula dengan yang pertama. So, ada tiga lagi yang aku tak dapat sebenarnya. Aku tak dapat yang warna pink, hijau dengan yang kelabu. So, pink, hijau dengan kelabu ni ada dekat dalam salah satu blind box yang aku nak unboxing dengan korang hari ni. Okay, so kita akan unboxing yang ni. Tarik kat sini tau korang. Korang tarik. Aku sebenarnya korang, aku sangat tak kisah. Aku dapat apa pun aku tak kisah. So, bila korang dah buka kotak, okay, biasanya korang akan dapat benda ni. Dan korang akan dapat satu stiker tau. Okay, korang akan dapat satu stiker yang kejap lagi aku tunjuk. Sebab aku tak boleh tunjuk stiker tu sekarang. Bila aku tunjuk stiker tu sekarang, aku akan dah dapat tahu dah lah bubu warna apa yang aku dapat. Okay, so kita tak boleh tengok. Itu je. Kau tak dapat apa dah. Cekak. Aku nak buka. Tapi aku takut. Aku tak boleh tengok. Okay, korang. Aku tak boleh tengok. Aku tak nak tengok. Okay. Aku pejam mata. Warna apa? Ni warna apa? Wah. Warna hijau. Sekejap korang. Warna hijau. Ini pun warna favourite aku juga. Sebab aku kan selalu pakai nama warna hijau kan. So ini memang favourite aku juga. So barulah kita boleh tengok stiker dia tu. Ni nama dia ni, apa tu? Green Grape. Yes, itu nama dia, Green Grape. Tapi aku tak nak namakan dia Green Grape. Aku nak namakan dia Ducky. Sebab kita dah ada ketiak, masam, kentut, Ducky. So kita namakan dia Ducky. Okay, so kita done dengan yang ni. So sekarang total kita ada 4 lah bubu. Dua yang aku yang gebu-gebu ni. Okay, so kita ada 2 lagi. 4, 5, 6. Ya, kita ada 2 lagi. Okay, kalau korang pun rasa tak sabar, apalagi aku ni yang unboxing ni, aku lagi tak sabar. So kita ada 2 lagi. So antara warna pink dengan warna kelabu, korang rasa mana dulu? Ini warna pink ataupun ini warna kelabu? Ini warna pink ataupun ini warna kelabu? Aku tak tahu dah. Aku tak kisah. Jadi aku dapat apa-apa je. Okay, so aku akan tunjuk lagi secara teliti. Okay, dekat sini korang boleh korek tau. Bukan korek. Apa? Tarik! Korek pula. Korek tu korek hidung. Okay, ni kau tarik. Macam tu. So, ni kotak dia. Nampak? So, kat sini dia tunjuklah apa ni? Labu buah apa yang kita boleh dapat. Labu buah apa yang kita suka warna dia kan? Sebab kadang-kadang kita suka warna lain. Orang suka warna lain. Betul tak? Okay, so kita buka. Kat sini korang boleh buka. Okay. Ingat, kalau korang beli labu buah ni, korang jangan terus-terus tengok dekat stiker dia tu. Sebab aku mula-mula, aku tak tahu. Aku tengoklah stiker dia. Rupanya, kalau kita tengok stiker dia tu, kita dah tahulah labu buah tu warna apa. Faham tak? Okay, so korang buka ni. Okay. Korang tarik je ni dulu. Stiker tu jangan tengok lagi. Tolong jangan tengok lagi. Minta maaf cakap. So korang buka. Tolong korang. Mahal tau benda ni.
Memang gila mahal tau. Aku tak tipu korang, mahal sangat harga dia. Aku tak tahu kenapa macam itulah harga dia. Satu ni 150 tau. 150? Bukan 150 sen. 150 ringgit. Okay, suruh buka. Aku tak nak tengok. Aku tak nak tengok. Apa ya? Okay. Warna apa ni? Korang sabar. Ni warna apa? Ini warna apa? Yelah, korang mana boleh beritahu aku. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Warna kelabu. Warna kelabu korang. Korang ni warna kelabu korang. Ya Allah, korang ni warna kelabu. Sekejap, aku sabar sekejap. Ini warna kelabu korang. Ya Allah korang, ini nama dia Sesame Bean. Ya Allah, ini dia, ini dia. Ya Allah, cowok. Ini kelabu nama dia Sesame Bean. So tadi kita dah ada ketiak, daki, masam. Ketiak, daki, masam, kentut. So ini aku nak bagi dia nama apa eh? Ketiak, daki, masam, kentut. Dia nama apa eh? Ketiak, daki, masam, kentut. Cuba korang komen kat bawah. Labu-bu ni aku nak bagi nama dia apa? Sebab dia warna kelabu. Kalau korang tengok warna-warna kelabu macam ni, apa yang sesuai? Yang terakhir. Blind box yang terakhir. Ni dah terakhir dah korang. Ini yang terakhir dah. Sumpah ni ada terakhir. Okay, sama juga. Aku rasa ni warna pink. Sebab warna pink je kita tak dapat lagi. Kau dengar bunyi rrrr itu kan? Dengar kan? Okay. So, kita tarik dia. Kita kena tarik dia seslow. Ini yang terakhir. Aku rasa ni dah tak payah nak surprise sangat dah kot. Kan? Tapi, mana tahu kita boleh dapat in secret? Kan? Mana tahu? Okay. We can do this. Bismillahirrahmanirrahim. Warna pink kan? Aku tak nampak ni. Warna pink kan? Betul tak? Warna pink kan? Ya Allah korang, comel warna pink. Patutlah ramai orang suka warna pink. Ya Allah weh, comel betul. Ini lagi macam lembut lah. Kenapa dia macam lembut sangat ni? Korang ni memang lembut tau. Rasa dia lagi lembut daripada yang labu-labu yang lain tu. Korang ni memang lembut. Allah ya Allah, comel ya Allah. Dia macam, kau tengok dia pipi-pipi dia pink-pink. Telinga dia, ya Allah. Ya Allah, macam mana aku cakap dia memang lembut betul. Korang memang lembut. Kita dapat dia punya card. Card ke stiker. Okay, warna pink. Ni menandakan yang ini nama dia lychee berry. Lychee berry ni paling ramai orang suka. Budak-budak perempuan lah suka. Aku kurang sikit warna pink ni. Aku lagi suka warna coklat dengan warna hijau tadi tu. So ini dia lychee berry. Pun aku tak tahu nak bagi dia nama apa. Korang boleh komen dekat bawah. Dua lagi dah bubu tu. Yang lain tu aku tahu dah. Yang dua lagi tu je aku tak tahu. Korang sila komen dekat bawah. So inilah kesemua labubu yang aku dah unboxing. Macam tu. So ada lagi labubu-labubu yang lagi best, yang lagi rare daripada ni, yang kalau korang nak tengok, korang kena komen dekat bawah untuk part 2 unboxing blind box labubu. Kalau korang nak, korang komen dekat bawah. Lagi aku bersemangat nak buat video. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.